Ya, halo semuanya, selamat datang di channel Vlog Villa. Hari ini mau goes lagi tapi agak siang ya. Jadi jam-jam berapa nih? Setengah 8-an. Pakai sepeda lipat. Sepeda lipat yang kemarin udah pernah dicoba juga ke rute itu dan nanti rutenya itu juga. Tapi kita ganti rasio gear. Jadi kemarin kan krank bawaannya ya. Sekarang kita ganti dengan krank road bike yang kapan malam itu udah ngebengkel. Terus kemarin setting lagi di tempatnya Mas Budi, teman saya. Terus ya sekarang mau coba, bismillah. Gerimis lagi di depan. Tapi itu cerah sih, putih. Sini aja nih yang agak gelap. Alfamart. Waduh, ini masih separuh nih. Berarti belum finishing ya. Wah, bener-bener. Ini strateginya kudu ganti crank ternyata. Bisa tadi muter cuman zigzag juga dia tuh di 28%. Buka jadi semua full. Wah. Ini udah basah total. Panas sih sebenarnya, sumuk-sumuk. Jadi crank ntar ganti punya saya yang di rumah, road bike-nya pindah ke Sally ini. Karena crank di road bike lebih kecil, dia pakai 5036. Sedangkan di Sally ini standar 5339. Ya wajar ya buat roda 20. Ye, yeah, belum selesai ternyata. Oh, pantas panas, oi. Thank you.
rada nyantai aja sih ntar, cuman tes yang inner aja yang kecil pakai 36. Gunungnya keren banget. Belok naik 10%. Wih, mantap. Jadi hari ini tadi santai, nggak sekenceng yang kemarin. Dua hari kemarin kan kenceng banget saya. Pakai bawaannya ini semua, tapi sekarang kan udah diganti. Tadi kan saya udah bilang pas opening itu ganti crank, terus pulley. Kan kelihatan kan kuning, yang ini merah. Awal kan hitam semua, jadi bawaan 105, bawaan sepeda ya. Nah, crank ini punya saya yang di road bike. Ini kan kita tuker nih, 50-36. 36 nya karena oval ya. Kemarin 5339, jadi kalau saya 5339 kurang ini sih, kurang mampu ya buat naklukin medan di sono ngeliseng. Walaupun pakai seli nih, ini 20 ya. Kalau 5339 buat 16 kayaknya masuk ya. Cuman kan speednya kurang banget jadi. Jadi ini perlu ganti kan pakai. Jadi kan pakai 5036. Ya apa yang ada di road bike kan saya tuker gitu. Udah bilang kosong juga kemarin kan. Jadi kalau emang saya enggak mampu di 3953 yang race kerennya, saya tuker yang road bike. Oke, kita lanjut ke sono. Ini aspalnya udah jadi. Jadi tadi kan baik perbaikan sama yang kemarin ya, masih berlanjut ya aspalnya itu. Jadi kan seperti ini, edukasi juga nih. Aspal yang segini dengan semen yang segini, cor segini, itu emang harus rata ya. Dia enggak boleh. Nah, ini sebenarnya terlalu tinggi juga sih aspalnya. Harusnya sih rata biar aman. Cuman kalau emang misalnya, wah tapi enggak mungkin karena ada tiang listrik juga, kecuali dipindah. Mau diaspal full sampai sini gitu ya. Ini udah jadi karena ini udah, ya udah rata. Kalau belum jadi, semen ini, cor ini lebih tinggi dari aspal gitu. Tadi di situ ada sedikit yang masih diperbaiki. Cuman becici masih hancur aspalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke patok di sana. Nanana. Itu kali gatuk kelihatan banget ya teman-teman. Tuh. Aspal yang baru, terus tengahnya ada marka. Kalau dari sini sih kalau ngelihat langsung itu kelihatan. Itu kalau dari kamera HP ya kayak gini nih. Wah, keren. Mantap. Jolo Sutro ke sini. Naik tembusnya situ tadi. Dan ntar turun sana. Wah, udah lama banget gak mampir di sini, cuman lewat aja biasanya. Gini nih, mana jalannya udah enak sekarang. Asik. Ya jadi siang ini saya mau istirahat dulu. Kemarin tuh sudah sempat gowes ya. Jadi kita mulai dari hari apa sih ya? Dari hari Minggu lalu udah gowes, tapi itu sama teman-teman pelakon. Mundur dulu. Nyobotin lah. Anjir.
diajakin sprint aman ini, mantap. Yang penting makan. Yang penting makan, itu benar. Sarapan lah ya. Sampai jumpa di Local Legend Magelang. Terus kemudian hari Senin itu kita tuker sepeda. Asik, thank you, ini Pak Ria baik, ada Kososo. Sekarang ada, aduh, siapa nih Mas Jaki? Nah, udah, jadi siap-siap. Kebetulan di luar hujan. Jadi, yaudah ntar aja dulu. Mau balik nih. Terus, Rabu. Sorry. Selasa. Selasa udah gas. Rabu kemarin istirahat, terus kampus kan. Terus Kamis kemarin juga gas lagi, rute yang sama. Nanti sore tuh Jumat ya nih, mau nyantai-nyantai deket-deket rumah aja. Kaligato yang baru tuh, jadi nyantai aja situ. Karena deket juga sama rumah. Kita persiapan besok Minggu, mau balapan Kombangunan. Istirahat dulu. Oke, sore ini workout lagi. Jadi tadi kan habis istirahat, habis tidur. Ngantuk banget sih. Santai-santai kita RCBR aja. Kaligato lewat dalam. Ini tembusan dari Jalan Wonosari. Setelahnya kali opak sebetulnya. Jadi kita nyusur semua ya. Anak cabang dari opak, opaknya ntar di kiri juga sih, sini. Cuman nggak bakal kelihatan karena lumayan ada di jauh sih. Wah bener-bener ya, gak halus nih jalan. Udah ada markanya juga nih, meskipun space-nya segini. Dua mobilnya masih masuk ya. Ada cor juga di kiri. Wah cuman kurang rapi nih. Ini masih oke lah. Bener-bener enak sekarang buat latihan. Ini sebenarnya buat rute event sih oke ya, cuman di sini belum kom karena pendek banget pemanasan, tapi belasan persen, hampir 20% di sini tanjaknya. Kalau kita lihat dari atas kemarin, batu ampin sebelahnya gitu, keren sih. Jadi tampilkan videonya. Ini betul anginnya kenceng banget, makanya saya bawanya nyantai dari tadi. 21. Emang penghubung ya ini jalur ya. Sampai ke Segoro Yoso dari Jalan Monosari, tepatnya dari bawahnya patok. Pas asik nih. Ingat syuting Avelio di sini. Mas Damai lari-lari, saya yang action di tanjakan. Nyantai aja hari ini. Berapa persen? 16%. Gini aja udah 16. Oh. Keren kan? Dulu sini belum di aspal sebagus ini ya, lumayan bagus sih kalau area sini ya. Yang di bawah tadi rada sedikit hancur. Kita di spot biasanya. Mau naik sana sih? Enggak maksudnya cuman enggak ada yang bagus. Bagus di sini. Tuh, mantep kan? Asik. Avelio pun mana juga di sini, saya mintanya juga di sini. Ini spot saya sih soalnya. Ada yang naik tuh, ada yang di videoin, mantap. Sepeda yang keberapa ini di sini ya? Kemarin tuh sempat Evan Hornstorm, sempat road bike saya, Giant TCR sebelumnya juga Pinarello, tapi yang paling sering Evan Hornstorm ya di sini. MTB Shadow juga sini juga pernah. Ini ada yang nanjak nih, mantap. Semangat Pak, terus. Asik. Ini batu heha di atas sono. Kita di sini aja hari ini, dan hari ini habis itu turun langsung Road to Kombangunan yang ketiga. Jadi ini hari Jumat, H-2 ya, besok libur ngambil respect. Nah jadi videonya tayang besok karena sekarang jam tayangnya berubah teman-teman, Rabu dan Sabtu, karena saya sering molor juga. Jadi itu udah insya Allah fix pas harinya nggak molor. Makanya dari berapa hari ngumpulin footage dulu ya, ngumpulin
ngumpulin footage, ngumpulin cuplikan. Nah, termasuk hari ini juga kita gabung. Besok terakhir cuplikannya pas ambil respek. Itu sore soalnya. Malamnya harusnya tayang. Rotu kok Mangunan 3. Bismillah, sepedanya ini besok yang dipakai umur under 35. Nah, jadi Komangunan itu kelasnya umur. Umur roda sepedanya bebas. 14 sampai 22 gitu. Alhamdulillah pakai 20. Ini sepedanya dari Varia Bike. Sebenarnya beberapa pakai Varia Bike juga teman-teman, di teman saya di kelas, ada yang kelas U36, ada yang Brompton juga. Mbak dia pakai Varia Bike juga. Saya enggak nyebut merek sepedanya. Jadi kita beberapa pakai nama Varia Bike. Kemarin juga saya bingung kan, karena ini jujur saya didaftarin teman saya, Mas Bogi. Thank you banget Mas Bogi, Bogi Power. Udah ngedaftarin saya di Komangunan, tapi Mas Buginya gak ikut kali ini. Dia mau, katanya mau bikin video sih, gitu. Entah dia mungkin bawa drone gitu ya. Mas Bogi gak balapan, jadi yang balapan saya sama Noval di kelas U under 35. Kita tarung sama yang lain, yang penting sportif. Nah, thank you juga buat Varia Bike, udah minjemin sepedanya. Asik. Wah, ini view-nya keren banget di sini pokoknya. Wah, ini ada yang naik lagi nih, mantap. Mantap. Jadi ini tuh spot di mana dari tahun 2000 berapa ya saya di sini. Foto di sini tuh. Sebelumnya sih di atas sono yang deket Kali Gato yang perbatasan. Pas di atasnya itu ada kuburan. Nah, di situ. Tapi kurang bagus sih sekarang. Bagus ini malah view-nya. Wah, mantap. Lanjut. Semangat. Tadi turun terus naik lagi nih, setrikaan. Oke. Ini mumpung hari ini tuh cerah, alhamdulillah. Ya sih. Mendungnya tuh dikit banget ya, dikit mendung. Apa tadi? Teriak-teriak. Dan ini tuh sumur, ini udah lama banget. Dulu pernah saya rekam juga sih sumur ini. Tapi gak tahu sejarahnya. Itu cuman mampir sini, foto doang. Ya udah gitu. Mumpung di sini tuh kan jalannya rada sepi ya, jadi aman. Cuman ya kudu hati-hati, takutnya kalau ada kendaraan yang gak ada mesinnya turun. Itu kan kita gak tahu. Gitu. Nah, mau ambil foto dulu, bagus di sini tuh. Asik. Ini spot saya sih di sini. Jadi kalau teman-teman main ke Jogja ntar, mungkin bisa nih saya ajak sini. Pendek aja nanjak ya dari bawah. Ini nggak terlalu berat sih sebenarnya. Keren. Wah, ini keren nih. MTB 27,5 karbon naik. Mas mobil hati-hati. Emang asik sih buat syuting. Ada fotografer satu. Mantap. Wih, rame wih sekarang. Iya, karena jalannya udah semakin enak gitu. Diakses dari Jalan Monosari ya. Dan ini nyambung juga. Jalannya udah halus sampai di Segoro Yoso. Mantap. Wah, ini rombongan kayaknya tadi. Gokil-gokil, Jumat sore. Wih, semakin naik tambah keren. Wih, soalnya udah gak ada pohon di sini, cuman ada beberapa doang nih. Dulu kan sebat nih pohon. Tuh, elevation 25. Jadi kurang lebih 250-260 ya elevasi ini. Ini spot baru lagi nih buat motret dari sono tuh. Tapi saya cuman di sini aja, gak nyampe sana. Saya udah rolling turun ya, pengen balik yang tadi aja. Sebenernya nggak apa-apa sih mau rute yang cuman, wah kayaknya balik lagi aja rute yang sama gitu. Nantai. Ah, keren. Jadi ini tertinggi, sama di sana juga tertinggi juga spot tingginya, tikungan yang ada simpangan kalau kanan ke Bucu itu ya. Minicom jadi sih sebenarnya kalau menurut saya ya, minicom tapi buat MTV lah atau mungkin apa gitu ya. Kalau untuk road bike kayaknya terlalu pendek. Gak nyampe 2 kilo soalnya. Cuman lumayan miring gitu. Monggo. Ini ada post speed sekarang. Asik. Ramai jadi di sini. Jadi alternatif rute menuju ke Segoro Yoso dan banyak rute sepeda sekarang. Makanya jadi rute sepeda gitu. Wah. Ya, yuk.
ini keren banget yang di belakang. Ini lanjutan footage kemarin ya, jadi nanti malam harusnya udah tayang videonya. Habis ngambil respect, terus sekarang kita dapat apa aja nih, lumayan banyak. Ada voucher pertama, terus kemudian di sini kita dikasih ada peraturan pembangunannya. Kita unboxing dulu isi dari respect ini, respect collection. Terpikit ya. Nah, kedua tiga. Nah, setap aja. Mantap. Wow, ada Nivea. Terus ada bike tag. Ini di handlebar drawbar. Terus ada kartu internet. Ini nomornya di ini lagi. Terus kemudian stiker 2. Apa nih? Meminta nanti riba. Oh, kick riba. Oke, terus kemudian ada pawon jati. Wow, lumayan. Terus jerseynya. Nah, ini Right Dictator, teman-teman. Udah RD ya, dari RD. Jerseynya lumayan enak nih. Saya juga pernah dapat beberapa kali dari beberapa event ya. Right Dictator emang belum enak jerseynya. Warnanya, oh ada strip hijaunya. Strip hijau. Ada ini nih kayak apa ya? Desainnya tuh desain rute labirin. Menggambarkan itu seolah-olah area pegunungan Lisong. Oke, itu teman-teman. Pegunungan ya, pokoknya dari Gunung Kidul lah ya, gunung-gunung. Dataran seperti itu. Terus ada stiker lagi. Komseli Komangunan Predator tersebut. Oke. Lumayan nih. Terus ini nih. Oh, kirain diskon. Oke, mantap pokoknya. Kita dikasih ini. Ini BTW. Kok enggak ada ininya? Enggak ada. Oh, ada nih. Tuh, dua. Sip. Ada apa namanya? Kabel tis. Besok saya pengen ngonten lagi. Pasti ngonten ya. Pastinya. Pastinya sih ngonten. Saya juga minta tolong ada rekan, tahu lah siapa nanti yang saya suruh ambil footage-nya pas balapan besok. Semoga dia besok bisa dan semoga footage-nya bagus gitu. Yang penting besok fokus balapan dulu. Saya masang kamera di sepeda juga. Maksudnya ke depan. Kita ntar closing sama teman-teman di depan. Kangen saya sama teman-teman. Kadang, Mbak. Wah, mantap. Akhirnya udah ambil respect. Terus ini bagian pengambil respect, daftar hadir dan sebagainya. Terus ini ada boothnya Rodaling, mungkin besok dipindah. Gak mungkin di sini, nanti pindah di hutan pinus Mangunan. Nah, ini ada beberapa. Hah? Terus sama lu kenapa? Teman-teman KRMP, oh ini satu-satunya nih. Kangen saya. Kemarin ketemu Mas Andril waktu itu. Minta minta perwakilan. Jauh, Mas. Enggak kayak dulu sih, dulu kan sering saya. Oh. Pas zaman pandemi kan. Tapi kayak RPM. Itu kan masih rame. Terus udah. Oh, chat Mas Guntur, Mas. Teman-teman masih pada gue enggak? Wah, udah jarang, Mas, kayaknya. Ya mungkin masih KRMP kan di. Yang salah satunya nih. Dulu sering megangin kamera dan mungkin masih sekarang mainan drone dia. Oh, mantap. Masih main drone. Ah, yang salah satunya Om Rojak. Oh, baru cek. Oke, berarti besok ketemu nih. Oke, videonya close di sini. Ini Road to Komangunan yang ketiga. Thank you buat teman-teman semua yang udah support. Dan ini juga ini ada salah satu rekan dulu sering banget megangin kamera saya bareng Om Rojak, bareng Mas Andril ya. Terus ini bagian pendaftaran. Ada Bu Rasi. Ini kangen banget dulu ke RMB. Oke. Iya sih. Ya, sampai jumpa besok. Halo. Sampai jumpa besok. Keep riding safe and goodbye.